Untuk mengatasi kunci magnet ya, atau kunci kontak yang tertutup seperti ini, di sini kuncinya ada magnetnya. Jadi kalau magnetnya hilang atau tidak lengkap ya, pasti kalau ketutup seperti ini tidak akan bisa dibuka. Tidak akan bisa dibuka ya, karena sistem kerjanya ini menggunakan magnet ya. Ini udah pernah saya bahas dulu. Jadi kita harus mempunyai magnet yang kecil-kecil ini. Seperti ini ya, udah saya siapkan. Ini nyarinya di mana, kalau saya beli di online ada, atau di tukang-tukang kunci itu juga ada belinya. Karena kalau tidak mempunyai ini tidak akan bisa ya membukanya, kecuali dibongkar dari dalam bisa. Nah, ini cara kerjanya ada dua kutub magnet ini, kutub utara sama selatan. Jadi dari pabrik itu diajak. Diajak, di sini ada yang kutub utara bagian atas, di sebelah sini ada yang kutub utara di belakang. Dia bolak-balik setiap meter beda-beda. Jadi kalaupun ini posisinya sama, semuanya sama ada magnetnya ya, tapi yang satu ini dibalik aja nggak akan bisa dibuka karena beda kutub ya. Karena sistem kerja kunci kontak ini saling tolak menolak. Jadi kalau di sini kutub selatan, di permukaan sini juga harus kutub selatan. Kalau di sini kutub utara, di permukaan sini juga kutub utara. Sehingga kalau kita tempelin gini, di sana akan menolak, mendorong ya, mendorong kunci yang di bagian dalamnya sana sehingga bisa membuka. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini ya, ini kan ada dua yang tidak ada. Kalau tidak ada semua sih bisa dikasih semua nanti. Tapi kalau tidak ada dua seperti ini, bisa kita lihat ya tempatnya yang tidak ada kan cuma di sini sama di sini. Jadi kalau diginiin bagian sini sama atasnya ya. Ini tinggal kita tempelin aja di sini. Seperti itu ya. Nah, di permukaannya sini ini kita kasih tanda. Nah, kita kasih tanda seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil. Jadi ini yang ada tanda merahnya harus berada di luar ya. Ini kalau dibalik nggak akan bisa. Jadi yang ada tanda merah ini harus di bagian luar. Nah, seperti ini ya. Jadi yang kita kasih tanda tadi di bagian luar seperti ini. Kita pencet. Selanjutnya yang satunya paling atas ya, kita tempelin lagi di bagian paling atas. Jadi ini untuk yang di atas ini tidak ada magnetnya ya. Nah, yang di atas tidak ada magnetnya. Untuk yang di atas ini tidak ada magnetnya, jadi tidak perlu kita kasih. Kadang di pabrik seperti itu ya, ada yang ingin kasih magnetnya, ada yang tidak. Kadang ada yang di sini yang nggak ada, jadi dibolak-balik. Dan kutubnya pun dibolak-balik, utara, selatan, selatan, utara, seperti itu. Nah, ini yang ada magnetnya cuma tiga seperti ini, jadi yang hilang cuma satu ya. Coba kita buka. Langsung kebuka kan sekarang. Ini kita kasih lem ya agar tidak jatuh nanti. Yang kita tempelin tadi kita lem. Ini saya menggunakan lem Korea ya, lem Alteco. Oke ya teman-teman, jadi caranya seperti itu. Bila mana nggak ada magnetnya semua, caranya juga sama seperti ini juga. Satu-satu ya, kita tempelin satu, kita kasih tanda. Nanti yang ada tandanya kita kasih di bagian permukaan. Kalau dibalik nggak akan bisa ya, karena ini cara kerjanya harus tolak menolak. Oke, udah cukup kering, kita coba lagi ya. Ini kita tutup, kita coba buka lagi ya. Semudah ya bukanya. Masalahnya cuma di sini karena nggak ada magnetnya aja. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini videonya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.